Satajiduni, kau dapati aku termasuk orang yang sabar dalam ketaatan. Tidak ada ketaatan yang lebih hebat daripada ketaatan Ibrahim, dan tidak ada ketaatan yang lebih hebat daripada ketaatan Ismail. Itulah rahasia mengapa yang kita sebut kama sallai ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kenapa tidak kama sallai ta'ala Isa? Isa enggak punya anak. Kenapa tidak kama sallai ta'ala Musa? Tidak ada riwayat Musa memotong anaknya. Musa sabar terhadap dirinya, tapi Musa tak ada cerita tentang istri. Ibrahim sabar, istrinya sabar, anaknya sabar. Kesabaran yang komplit. Jadi ibu bapak harus bisa jawab kalau anaknya nanya, "Mah, nabi kita kan ada 25." Iya. Tadi kenapa kita sebut kama sallai ta'ala Ibrahim wa kama barakta ala Ibrahim? Pokoknya sejak papa kecil memang udah gitu. Dah. Kata ustaz kalau banyak nanya masuk neraka nanti. Pembodohan luar biasa. Bapak ibu jelaskan cerita ini nanti. Ustaz dari Pekanbaru tadi, siapa namanya, Pak? Aduh, lupa saya. Nama saya mudah ngingatnya. Kul wallahu ahad, Allahu somad. Ada ustaz tadi dari Pekanbaru namanya kul wallahu ahad, Allahu somad. Abdus Somad, hamba Allah Subhanahu wa taala. Tadi ustaz sudah menjelaskan kenapa Nabi Ibrahim. Penjelasannya panjang tadi. Terus saking panjangnya tak bisa kami simpulkan. Rekamannya ada, insyaallah. Apa maknanya? Kesabaran dalam ketaatan. Tapi dalam ketaatan ini akan ada godaan. Datang godaan pertama, dia lontar batu 7 kali, jumrah ula. Datang godaan yang kedua, lempar batu 7 kali, wusta. Datang godaan ketiga, lempar batu 7 kali, ula, wusta, aqabah. Tanggal 11 3 kali, 7-7-7, tanggal 12 3 kali, 7-7-7, tanggal 13 3 kali, 7-7-7, tanggal 10 1 kali, total 70 batu. Bagi yang melaksanakan ibadah haji, apa maknanya? Orang baru sampai pada tingkat sabar dalam ketaatan kalau lulus melawan setan. Kenapa mesti 3? Setan menggoda. La atiyannahum min baini aydihim, aku datang dari depan. Wa min khalfihim, dari belakang. Wa an aymanihim, dari kanan. Wa an syamalihim, dari kiri. Depan, belakang, kanan, kiri. Setan tak kenal putus asa. Setan itu aktivis paling aktif. Dari depan. Makanya kalau ada orang ngajak pengajian, "Friend, ayo ngaji yuk." "Aduh, aku sibuk." Sekali aja itu dia kalah sama setan. Setan heran. "Aku aja mau masuk neraka seserius ini," kata setan. "Ente mau masuk surga cuma ngajak sekali." Setan ngajak dari depan. Dia ajak Ibrahim, dia ajak Ismail, dia ajak Hajar. Makanya melontar setannya berkali-kali. Tapi banyak jamaah haji ini salah paham. Melontar setan dalam keadaan kesetanan. Itu di bawah sumur tempat melontar jumrah itu, saya lihat ke bawah, bukan hanya batu, senter, sepatu, payung. Orang-orang yang baru tobat itu, masa laluku bergelimang dosa, engkau lah yang sudah menggoda, sepatu dia lemparkan ke setan. Itu simbol batu yang disuruh lontar sebesar ujung kelingking. Ini dilempar sampai sebesar batu gilingan, sebesar kelingking, lontar. Bismillah, dengan nama Allah. Rajman lisyayatin, melempar setan. Wal ridhal lirrahman, mencari ridha Allah. Lontar sekali. Apa maknanya? Setelah melontar setan untuk taat, jangan ikut setan. Sekarang banyak waktu melontar setan di Mina, sampai ke Indonesia, berteman lagi dengan setan. Andai setan itu wujud nyata, bisa diwawancarai, ngomong, bingung dia. Kata setan, "Aku bingung melihat orang Indonesia ini. Dulu waktu di Mina melontar aku mati-matian. Setelah pulang ke Jakarta, dia yang ngajak ingin melanjutkan MOU ini lagi. Apa sih maksud Allah?" kata. Oleh sebab itu, maka perlulah kita ini memahami ketaatan. Ibu bapak bisa datang pengajian, ini sabar dalam ketaatan. Pengajian nanti malam pulang di masjid lingkungan dekat rumah, ada pengajian RT RW di masjid. Itu ketaatan luar biasa. Ibu-ibu zaman sekarang yang sanggup pengajian di masjid malam
itu godaannya luar biasa. Berapa sinetron hilang, Mahabharata hilang, Abad Kejayaan hilang, Utaran hilang. Enggak, sabar dalam ketaatan itu luar biasa. Makanya kalau ada hari ini ustadz ceramah di masjid ngamuk-ngamuk, itu orang tidak ngerti keadaan umat Islam sekarang. Dia sudah mau ke masjid aja udah alhamdulillah. Dia udah mau datang ke masjid, meninggalkan televisinya, meninggalkan update statusnya, sampai dia tulis di situ, "Friend, bro, mohon maaf ya. Status off selama 30 menit ada pengajian." Padahal sedikit, biasanya dikit-dikit status, dikit-dikit status. Mau dia meluangkan waktu, sabar dalam ketaatan yang luar biasa. Ini level 2.